ini kita mau kemana? Ke Museum Nasional Indonesia. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya guys. Aku Vivi. Aku Najma. Aku Azra. Aku Mei. Aku Intan. Adele. Rian. Sebelum kita mulai ke museum, angka baiknya kita berdoa agar kita diberi keselamatan tanpa ada hambatan dari berangkat sampai pulang. Amin. Berdoa mulai. Nice. Cuz we not tired getting old, but body time is ours. Gondang dia. Gambir. Nah. Ini enggak masuk vlog tadi, guys. Wait a minute. Who are you? Hi guys, sekarang kita udah nyampe nih di stasiun Bekasi. Jadi kita lagi naik eskalator nih, pengen isi saldo buat keretanya. Halo Mimi. Hai. Nah, sekarang kita udah ada di atas nih. Kita lagi isi saldo dulu buat naik ke kereta. BTW, harganya tuh terjangkau banget loh, dari harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, ini kita udah masuk di stasiunnya, guys. Kita lagi nunggu keretanya. Sembari kita nunggu kereta, kita juga nyemil-nyemil dulu nih. Nyemil pempek dari Palembang, mantep banget dah. Aku mau sulap, guys. Tuh, keretanya udah dateng kan. Yeay, berangkat nih. Oke guys, sekarang kita mau transit Manggarai. Hai guys. Hai hai hai, ada aku, ada Brian. Sebelum ke stasiun Juanda, kita transit dulu ke stasiun Manggarai. Tapi nggak kita videoin karena daerahnya cukup rawan ya guys. Info, sekarang lagi di mana? Kita lagi di stasiun Juanda. Juanda. Nah guys, mereka bertiga. Kita sekarang mau nyari makan dulu. Abis itu baru ke... Kita ke museumnya. Iya. Itu yang lain di depan, kita lagi cari makan. Bye-bye. Beli minum dulu. Kita udah beli minum, sekarang kita cari makan dulu ya guys. Cari makan. Cari makan dulu. Tuh rombongan di belakang. Ikutin vlog kita terus. Bye bye. A few moments later. Sekarang kita lagi nungguin Grab untuk ke Museum Nasional Indonesia. Panas guys, oh my god. Panas banget. Panas banget guys. Aduh. Bekasi panas, Jakarta panas. Aduh. Kenapa sih ya Indonesia? Matan. Hey guys, kopi kok jadiin aku brand ambassador. What? Kita mau lihat enggak guys panasnya guys? Panasnya tuh. Siapa yang berani kesini pakai jaket lo? Iya.
Kayaknya neraka tumpah. Iya. Item lovers. Okay. Bye bye. Sejarah itu. Iya. Tunggu kita sampai di museum ya. Dadah. Oke guys, jadi kita udah nyampe di lagi jalan mau menuju Museum Indonesianya. Kita diturunin sama Grab soalnya katanya mobil nggak bisa masuk. Sebenarnya sebel sih, abangnya kurang enak, kurang etis ngomongnya. Bintang 2. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kita mah ikhlas. Maksudnya ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kita lagi jalan. Masih lumayan jauh guys, hampir 5 menit kali. Ikutin terus, bye bye. Indonesia. Nah, abis ini kita pengen masuk ke museumnya ya, guys. Cekidot. Sebelum masuk museum, kita foto-foto dulu nih di depan museumnya. Hai guys, kita udah dapet tiketnya ini buat masuk ke Museum Nasional Indonesianya. Jadi guys, kita mau masuk ke Museum Nasional Indonesianya. Dadah. Pertama kali masuk museum, kita disambut dengan patung-patung ini. Ini adalah patung zaman dahulu seperti Brawihara dan lain-lain. Yuk masuk ke Museum Taman Nasional Indonesia. Ini kita lagi jalan di lorong-lorong museumnya. Mereka pada mau foto-foto dulu di jendela. Ini Mei Anissa, tuh lucu banget. Itu di belakang ada Azra sama Intan. Hai guys. Hai guys. Sekarang kita lagi di ruang koleksi keramik. Sekarang kita ada di galeri keramik. Di sini banyak barang-barang peninggalan zaman dahulu kala. Jadi kita langsung masuk aja. Ayo masuk. Let's go. Okay guys, sekarang kita ada di keramik di negara Thailand. Di sini keramik di tahun abad 14 sampai 16. Selanjutnya di sini ada peninggalan keramik dari negara Jepang pada abad ke 17 sampai 19. Dilanjut dengan peninggalan keramik dari negara Tiongkok, tepatnya di dinasti Ming dan dinasti Qing pada tahun 1368 sampai 1644. Pada dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1912. Selanjutnya ada peninggalan keramik dari negara Myanmar dari abad ke-13 sampai 16. Nah, ini juga ada peninggalan keramik dari negara Cina. Nah, sekarang
sekarang kita udah masuk di museum bagian ruangan koleksi keramik nih. Nah, di sini ada bagian dari Eropa, terus ada bagian dari Thailand. Yang paling ujung itu bagian dari Timur Tengah. Yuk, kita lihat. Ini adalah keramik dari Eropa, Thailand, dan Timur Tengah. Sekarang bagian sini juga ada keramik dari Tiongkok. Nah, ini contohnya ada dinasti Tang sama dinasti Han. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Nah guys, jadi selain di ruang koleksi keramik itu, ada juga beberapa alat musik, yaitu ini dia. Di sini ada peninggalan alat musik zaman dahulu, seperti sasando dan lain-lain. Jadi guys, selain ada alat musik, di sini juga ada tekstil kayak kain-kain gitu. Ya, ini dia. Ini adalah contoh peninggalan kain zaman dahulu. Guys, jadi selain ada alat musik, ada keramik dan ada kain-kain, di sini juga ada baju-baju peninggalan zaman dahulu kan. Dan ada kain-kainnya lagi, kayak selendang pelangi dan sebagainya. Ini adalah contoh peninggalan baju-baju yang mereka gunakan. Oke, apa tahu? Jadi guys, kalian tuh harus bisa menabung. Jadi ini dia celengan untuk babi. Nah, ini adalah celengan bentuk babi yang Intan kasih tahu. Ini adalah celengan zaman dulu, lucu ya? Jadi guys, di sini tuh selain ada koleksi-koleksi keramik semuanya itu, ini kita dikasih tahu juga jalur perdagangan kuno. Mari kita lihat. Di sini ada peta suku bangsa Indonesia. Bisa dilihat besar banget ya guys. Selanjutnya di sini ada data bahasa daerah di Indonesia. Banyak banget ya bahasa-bahasa di Indonesia. Setelah masuk ke ruang keragaman bahasa, kita masuk lagi nih ke ruang keragaman manusia. Nah, di prasejarah ini ada evolusi manusia. Dari manusia dari 7 juta tahun yang lalu, 2 juta 500 tahun yang lalu, 1 juta 800 ribu yang lalu, dilanjut dengan 400 ribu sampai 150 ribu tahun yang lalu, 120 ribu tahun yang lalu, 35 ribu tahun yang lalu, sampai masa sekarang. Pada galeri prasejarah ini ada Neolitik Kub, kurang lebih dari 4000 Masehi. Masyarakat mulai mengenal cara bercocok tanam dan Paleolitik kurang lebih 2500 sebelum Masehi sampai 1 abad. Tata kehidupan masyarakat makin teratur dan terpimpin. Dan tradisi megalitik
tradisi mendirikan bangunan dari batu-batu besar. Nih jujur, kita lupa ini kita masuk ruangan apa, tapi di sini banyak transportasi zaman dahulu seperti kapal dan lain-lainnya. Setelah dari galeri art, kita langsung nonton tentang sejarah-sejarah museum ini. Udah selesai muter-muter, seru banget guys, bagus-bagus monumen Indonesia. Oke guys, segitu aja vlog dari kita jalan-jalan ke Museum Nasional Indonesia. Semoga kalian suka sama vlog kita kali ini. Dah guys, pesan-pesannya, kesan-kesannya bisa mempelajari hal-hal yang baru. Iya, bisa menjelajah. See you soon guys. See you soon. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu. Ini kita mau pergi ke kunjungan mana? Musim salah jadi. Sinematik banget. Lagi menabung dan patah. Kayak gini. Oh!
Assalamualaikum. Alim sehari doang ini. Ini masih jalan aja. Not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, not gonna give up right now.